Caprice interview I, did he posted the whole ni tak kan, dia cut kan. Wajar Caprice tu. Dia post yang dia nampak okay je, yang I macam jawab lawan dia balik sebab dia salah. Nama pelakon Fathia Latif sekali lagi menjadi bualan apabila terdapat satu video yang dirakam semasa sesi live-nya kembali tular menerusi satu akaun di TikTok. Dalam video itu menunjukkan Fathia dilihat sedang baring sambil memberikan komen terhadap video Caprice mengenai kontroversinya membabitkan pasangan selebriti Aiman Hakim dan Zahirah McWilson. Fathia juga mendakwa Caprice sengaja mengajukan soalan kontroversi dan hanya memuat naik klip video yang menunjukkan dia kelihatan bodoh. Tiba-tiba, korang datang, alah kita nak interview kejap je, aku tahu sangatlah yang si Apek tu. Si Apek tu kan betul sangat pun. Sekejap lagi, kau tanya soalan-soalan sebab dah dia tu makanan dia, interview orang. Sekejap lagi mula tanya soalan-soalan anjir. Lepas tu post yang nampak kita bodoh je. Tahu dah. Lepas tu Caprice interview I, did he posted the whole ni tak kan, dia cut kan. Wajar Caprice tu. Dia post yang dia nampak okay je, yang I macam jawab lawan dia balik sebab dia salah. Tak ada pula dia nak post. Anjay. Bukan itu saja, Fathia Latif juga dilihat sempat memeli Zarina Anjoli mengenai isu gigi taringnya. Perasa nak ada Minah ni, dia buat gigi taring buruk gila. Sweet, dia ingat hot lah tu buat gigi taring. I ada natural gigi taring, nampak? Ni. Nak jadi cak I tu. Dia selalu macam, lepas tu dia selalu break. Oh, I nak jadi macam dia. Muntah darah. Kalau kau lawa tak apa, siut. Ni muka kau pun macam orang Turki. Burger Turki. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.